Okey. Hai. Assalamualaikum. Dalam video kali ni, seperti yang korang tengok dekat awal video tadi, aku nak set up balik aku punya aquarium untuk color jingking ni. Sebab ramai yang tanya dekat aku mana color jingking, mana scorpion. So hari ni ada kesempatan dan keluangan masa sikit. Masa yang terluang ni aku nak set up balik aku punya enclosure Asian scorpion. Ini dia. Ini dah berapa lama aku biarkan dia macam ni sebab aku tak ada masa. So hari ni aku nak set up balik lepas aku buat kajian mengenai color jingking ni ataupun Asian scorpion ni. Asian forest scorpion nama panjang dia. Nama saintifik dia apa aku tak ingat lah, tapi itulah nama panggilan dia. Okay, ni dia. Sekarang ni aku nak cuci dulu. Ni dalam dia. Aku pakai tanah eh. Sebelum ni aku pakai tanah. So aku dah buat sedikit research mengenai Asian scorpion ni. Dia memerlukan tanah dan tempat yang lembap. Dan korang boleh gantikan cocopit. Cocopit tu apa? Kejap lagi aku tunjuk kat korang. Aku dah beli. Sekarang ni aku nak bawa dia ni keluar dulu. Sekejap eh. Kita nak ambil dia, bawa dia keluar. Sekejap. Letak dalam bekas ni kejap sementara. Aku nak pergi cuci dulu ni bagi bersih. Lepas tu kejap lagi aku set up balik dia punya enclosure ni ataupun tempat dia punya aquarium ni lah. Tapi sebelum tu ni Bobby menemani aku. Dia baru lepas aku mandikan dia ni. So ada masa ni kita set up balik aquarium ataupun enclosure scorpion aku. Kita letak dia dekat sini. Okay, jom sekarang aku nak pergi basuh ni kejap. Kita pergi basuh lah lagi. Okay, jom. Budak penyibuk ni. Hey, Bobby. Okay. Sekejap kita letak dekat sini. Okay, sekarang ni aquarium aku dah cuci bersih. Aku dah lap, dah keringkan. Sekarang masa untuk kita set up enclosure ataupun aquarium dia lah. Aquarium color jingking aku ni. Asian scorpion ni. Okay. Untuk bedding dia. Sebelum ni, sekejap. Sebelum ni aku gunakan tanah kan. Boleh je gunakan tanah. Kalau korang tak ada cocopit, ni tanah lama aku tak nak pakai. Cuma aku nak ambil batu-batu tu dalam tu untuk aku letak kat dalam dia punya tempat dia nak tidur nantilah. Lepas tu kalau korang tak nak guna tanah, korang boleh gantikan dengan cocopit. Aku sudah buat kajian mengenai color jingking ni. Dia memerlukan tempat yang lembap, humidity yang agak lembap, sejuk. Tak terlalu sejuk lah, macam lembap-lembap. So dia memerlukan bedding yang boleh menampung ataupun menyerap air. Contoh dia ni cocopit. Cocopit ni untuk apa kegunaan dia ni? Media tanaman sebenarnya. Apa? Dia dalam ni ada dah campur tanah juga. Dia diperbuat daripada sabut kelapa. Aku beli dekat kedai Saka. Eco Shop punya barang. Sangat murah. Kalau korang beli dekat kedai-kedai bunga agak mahal lah kan, biasalah. Tapi dekat kedai Eco, cocopit ni hanya RM2.10 sahaja. Untuk korang gunakan sebagai bedding color jingking, tarantula ataupun spider. Kalau korang ada bela, korang perlu cocopit ni untuk dia punya bedding. Bedding tu macam alas dia lah. Supaya lembap. Sebab
Kalau jengking ni memerlukan kelembapan untuk teruskan hidup. Okey, sekarang ni jom kita set up dia punya aquarium ni. Dia sebenarnya ni dia sabut kelapa yang diproses jadi macam ni. Sekejap eh. Okay. Yang ni aku nak buka. Kita taruh dalam ni. Nampak tak? Sekejap. Buka lampu bagi terang sikit. Okey, sekarang baru terang dan lebih jelas. Okey. Kalau korang pegang dalam packaging ni pun, dia dah agak lembap sebenarnya. Sebab sabut kelapa ni kan menyerap air. So bolehlah menggantikan tanah. Sebab kalau korang guna tanah, nanti badan skorpion korang tu akan jadi coklat. Okay. Sekarang ni kita set up cantik. Sekejap. Jatuh pula lampu. Sorry. Okay. Set up balik. Sekejap. Okay, lepas tu untuk bekas air dia, aku dah tukar. Pakai yang ni, letak belah sini. Pastikan edging ni korang dah gosok supaya tak melukakan dia. Sekarang aku dah gosok dengan kertas pasir. So, jadi tak tajam lah. Untuk air, aku gunakan air mineral. Air biar sikit macam tu. Hari-hari aku akan tukar. Dan sebelum korang masukkan dia, okay, korang perlu ada ni untuk melekala jengking ataupun melihara dia untuk korang simpan ke dalam aquarium. Sebab kalau jengking ni dia memang suka menyorok. So korang perlukan something yang boleh dia menyorok height. Okay, kita korek sikit macam ni. Kita biarkan dia macam ni. Dia akan nyorok dalam tu. Dan korang ambil air. Air pump ni. Pump. Okay. Agak lembap je lah. Jangan terlalu basah sangat pula. Sebab dia memerlukan kelembapan ni. Sekejap kita lap balik. Okay. Sekarang tempat dah sedia. Masa untuk kita masukkan dia balik ke dalam tempat baru dia. Sekejap. Okay. Letakkan dia secara perlahan-lahan. Korang tengok nanti. Dia akan masuk dekat dalam tu. Untuk dia menyorok. Nampak? So kalau korang bela color jengking, korang perlu sediakan tempat untuk dia menyorok ataupun height tu untuk dia berehat lah. Sebab dia memang suka duduk dekat bawah timbunan-timbunan macam tu. Jadi dia nyorok. Aku masukkan sedikit batu-batu ni. Dan sedikit tanah. Okay, nanti aku set up lain lah. Jadi lebih kurang macam tu lah untuk korang set up korang punya Asian Forest Scorpion Enclosure. Enclosure tu macam tempat aquarium lah, tempat korang nak pelihara dia.
nama dia enclosure. Jadi barang yang korang perlu macam aku cakap tadi, kokopit ataupun tanah, itulah bedding dia tu untuk dia duduk atas tu, dan dia akan menyerap kelembapan dan menjadikan dalam ni lembap. So bolehlah kalau jinjing tu hidup kat dalam tempat yang lembap macam ni, dan korang perlu sediakan air yang banyak untuk dia minum dan tempat dia menyuruk. Lepas tu untuk makanan dia, korang boleh bagi cengkerik ataupun ulat. Ni dia ulat ni, korang letak je dalam tu. Kalau dia nak makan nanti dia makanlah. Biasa dia makan tak banyak, dalam seminggu aku bagi 3 kali je kot. Kalau dia lapar aku bagilah, kalau tak ada aku tak bagi. Kita letak 2 ekor dalam tu untuk dia makan. Okey. Sekejap. Okey, macam inilah rupa dia daripada atas. Enclosure ataupun sarang color jengking untuk setup. So korang perlu basic dia macam ni je. Penting makanan, minuman, tempat tinggal yang lembap untuk korang pelihara ataupun jaga color jengking korang. Okey. Ubi. Fokus kat ubi lah. Okey, aku rasa sampai di sini saja untuk video color jengking aku ni. Korang banyak kali tanya aku mana color jengking ni dia. Aku rasa tak balik. Mengenai cara penjagaan dan barang yang korang perlu untuk menjaga ataupun pelihara color jengking, harap bermanfaat. Kita jumpa lagi dalam next video. Korang stay tune. Terima kasih kepada yang support, kepada yang subscribe, like dan komen. Harap video ni membantu korang kalau korang nak bela tarantula ataupun color jengking ni. Okeylah, kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum.